Nampak? Tahu tak lagu apa? Pas. Terlalu ke atas jangan, terlalu ke bawah jangan, pilih yang tengah-tengah saja. Oke. Mustafa Azhar ada. Mustafa Azhar asal orang tua dari mana? Bangkinangnya di mana? Ah? Tapung? Kampung Deling. Di mana tuh? Seberang. Seberang lewat dari jembatan itu. Oh. Arah ke Petapahan tuh. Oh, di belok kanan. Ah. Oh, situ. Arik ya. Mustafa Azhar. Udah ada belum? Oh, ini tadi. Oh, salah. Ramadan R. Oh, asal orang tua dari mana? Hah? Rokan Hilir. Di mana tuh? Ya, di mana Rohilnya? Kampungnya apa? Di Penipahan. Oh, Penipahan. Ada kawannya di sini? Saudara. Saudara? Saudara kandung? Oh, patulah mirip ya. Bajunya hampir mirip juga. Oh iya, Penipahan. Iya. Ah, coba ini ditandatangani ya. Oh, ditandatangani. Yang putra. Kalau batuk ditutup. Ah. Yang mahasiswi absennya mana? Belum. Oh. Jam kita masih 15 menit lagi ya. Sebelum kalian memperkenalkan diri satu-satu, Bapak dulu perkenalkan diri ya. Pertama, ismi Muhammad Raqib. Ya. Muhammad Raqib. Kerjanya merekam yang baik-baik. Ini alat rekamannya. Merekam yang baik-baik. Umur saya 62 tahun. 63. Seumur Nabi ya. Apa besarnya 63? Saya rasa wah, situ. Situ 63. Jadi kalau lebih dari 63 itu sudah dapat bonus lebih dari umur Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, masa lalu saya itu madrasah. Madrasah saya itu namanya MTI Rana, Madrasah Terbiah Islamiyah Rana, Air Kiris, Tampar, Riau, Indonesia. Al-Hikmah ini cita-citanya. Semenjak dari kecil cita-cita saya itu menjadi penulis ya. Al-Kadim. Mau jadi penulis. Cita-cita.
Ya, kemudian al-laqab, al-laqab itu apa gelar ya? Kalau gelar saya itu pertama BA dulu. Jadi Muhammad Akif BA. Wah. BA itu Bachelor of Arts Sarjana Muda. Tahun 84. Sudah BA baru ngambil doktorandus. RS. Sudah doktorandus saya ambil lagi SA. Sarjana Hukum. Jurusan Hukum Perdata. Dan itu harus saya ambil lagi MAG. MAG itu Magister Alam Gaib. Magister Agama. Sudah itu baru ngambil PhD. Apa PhD? Philosophy of Doctor. Ini kalau luar negeri, kalau dalam negeri ini hanya pakai doktor saja. Banyak ya? Banyak. Ya, karena sekolah terus. Jadi nama saya itu Doktor Terades Haji Muhammad. Fakir saja. Ya, Pak Rakib saja panggilannya. Jadi Bapak selama 20 tahun itu menjadi apa namanya, kenapa? Kenapa? Kurang ke atas? Enggak? Sedang. Jadi selama 20 tahun Bapak di kantor untuk pagi hari, tapi sorenya dengan malam juga memberikan kuliah ilmu perbandingan agama. Kalau di kantor Bapak tentang psikologi di lingkungan Kemendikbud. Tahu Kemendikbud? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengajar Bapak biasanya itu dari hotel ke hotel, dari sekolah ke sekolah, dari kantor-kantor pendidikan satu kecamatan. Itu sebabnya Bapak sampai ke penipahan, ke kantor camat di sana dan ke kantor kepala-kepala sekolah di sana. Jadi di penipahan itu pengawas SD dengan kepala-kepala SD itu kenal dengan Bapak. Karena seluruhnya kumpul ketika Bapak datang. Lalu teman-teman, ini ada Pak Rakib dari Pekanbaru katanya. Kita kumpul. Kumpul kayak ginilah. Ah, Bapak Guri kan pengarahan. Sebelumnya Bapak dapat pengarahan dari Jakarta. Berapa lamanya itu? 20 tahun. Kebagan sering juga Bapak ya, di hotel-hotel juga acaranya. Dipanggil kepala sekolah, pengawas-pengawas ke hotel. Dan Bapak juga masuk ke kecamatan-kecamatan. SMK di Rohil itu. Berapa buah SMA, SMK masuk Bapak.
itu pengalaman Bapak ya. Kalau hobi Bapak itu bagian seni, sastra, dan Bapak pernah dulu jadi pemain musik. Tapi musiknya musik kampung, gambus dengan rebana. Itulah. Sekarang Bapak dari kantor sudah pensiun. Dari kantor Kemendikbud. Yang masih terus mengajar. Kemana? Oh gitu. Kau kantor. Ini bisa bawa apa? Ustazah. Oke. Yang putri tadi namanya sudah? Sudah senang jalan. Nah, sambil jalan kita lanjutkan dulu sedikit ya. Oh, ini sudah ditandatangani? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini. Kita rencananya kan ini 16 kali pertemuan ya. Yang ke-16-nya kita ujian semester. Yang ke-8 ujian tengah semester, UTS namanya. Oh iya, sudah. Tapi belum pakai map ya. Nanti bilang apa? Pakai map. Oh gitu. Mapnya itu boleh yang dilubangin di sini, boleh juga yang pakai jepit juga boleh. Ya. Oh iya, silakan. Boleh. Ya, waktu kita masih 5 menit lagi. Enggak demam ya? Jadi kita untuk pertama ini kita buat kontrak belajar ya. Apa kontrak belajarnya? 10 menit sebelum waktu belajar sudah berada dalam kelas. Kalau kita kali pertama sengaja Bapak cepat tadi. Jadi 10 menit sebelum waktunya berarti pukul 9 kurang 10 menit sudah berada dalam kelas. Kecuali ada mata pelajaran sebelumnya yang memang sudah di kelas juga, ya. Begitu dosennya keluar yang pertama masuk apa yang kedua. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua kita ini banyak membuat tugas sendiri. Bapak menerangkan hanya sekitar 40 menit. Sudah itu diskusi. Diskusi ya. Kira-kira 30 menit. Setelah diskusi, kalian membuat tugas. Tugasnya itu bisa tugas yang kemarin, bisa tugas yang mendadak hari ini juga. Tergantung materinya. Kalau materinya susah, itu diberikan sebelumnya, tolong buat tugas itu. Nanti PR-nya tolong selesaikan. Tapi kalau materinya mudah, dilaksanakan mendadak saat ini juga, dikumpulkan sebentar setelah itu. Jadi tergantung materinya. Jadi nilai yang tertinggi adalah kehadiran dan tugas. Kehadiran itu harus 90%. Tugas juga harus 90% terselesaikan. Yang 10% lagi adalah halangan kena sakit atau yang lain-lain bisa toleransi. Jadi dengarkan keterangan Bapak. Sudah itu diskusi, sudah itu membuat tugas. Nah, jadi ada 3 nilainya.
nilai kehadiran, mendengarkan kuliah, nilai diskusi. Ya. Oh, ini. Oh, ini. Udah lengkap nih? Sudah. Oh. Ah, ini untuk Bapak bawa satu ya. Ah, kalau ini enggak bisa dibawa kecuali di kopi ya. Nah, ini nanti bikin lagi yang untuk kalian di sini, ini untuk Bapak aja. Kenapa? Karena baru pertama. Jadi pertama ini Bapak bawa supaya Bapak dokumenkan di rumah. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, setiap kita belajar harus bawa Al-Qur'an. Yang paling baik itu yang ada terjemahannya. Yang tebal ada terjemahannya. Tapi tak usah seluruhnya yang ada terjemahan. Yang untuk mahasiswa satu aja yang ada terjemahannya cukup. Karena untuk pembanding saja. Karena kita terjemahan langsung kadang-kadang bahasa yang kita gunakan itu kurang bagus dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang sudah standarnya kamus. Jadi satu terjemahan, satu juga terjemahan yang mahasiswa ya. Satu aja terjemahan cukup, yang lainnya Quran biasa. Tujuannya terjemahan itu kalau kita nanti ragu, ada beberapa kata susah kita, jarang kita temui, supaya kita paham apa isinya. Ini Tahul Jannah belum ada nomor HP-nya ya? Oh, lupa. Ini bisa diisi Senin ya. Buat satu lagi ya untuk tinggal di sini ya. Yang kayak gini juga. Tinggal nyalin aja. Udah sampai waktunya? Udah? Sudah jam 9 belum? Kurang 3 menit. Itu buat kita sampai. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qira'atil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i illa hidayatalah. Amma ba'du, askurkum syukran jazilan ala alama sa'idatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asliqa. Kama araftum al-an labudda alaikum antadrasa al-ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ya. At-tauhid alatul muhimmah li ma'rifatillah. Ilmu tauhid adalah alat yang sangat penting, muhimmah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kontrak belajar kita itu kalau hari-hari tidak puasa, memang ada harus ada air di sini. Adalah yang kedua, nanti kalau sudah lancar ininya nanti pakai apa? Alas, alas meja. Kemudian penghapusnya ini spesial lah nanti ya. Sementara ini aja dulu ya. Kemudian istilah-istilah yang diperkenalkan di dalam belajar ilmu tauhid. Nah, jadi dalam belajar ilmu tauhid ini kita berbeda dengan waktu di SLTA dulu. Kalau di SLTA dulu hanya belajar ilmu tauhid menurut kitab kita, ya kan? Kalau kita nanti ada tiga kelompok. Ya. Tolong hapus. Di depan.
Oh, siapa nama tu si? Pak? Pahmul. Semua yang saya. Ah, yang bismillahnya aja lah. Ah, itu aja. Ah, nama bapak tak usah. Yang ini aja di bawah. Ah, ya. Pahmul ya. Orang yang memahami. Pahmul apa? Hah? Zuhri. Zuhdi. Oh, zuhud ya. Zuhud ini orang yang memakai dunia sekedarnya saja. Ya. Jadi kita belajar tauhid ini tiga kelompok. Jelas ya. Tiga kelompok kita belajarnya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Awas. Ya. Kelompok satu ini memang kita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dan Al-Quran dan Hadis dan juga Qaulul Ulama. Al-Ulama. Ini dia kelompok pertama. Kelompok kedua, ketiga kelompok ini saling berkaitan kita nanti. Nah, itu bedanya dengan kita SLTA dulu. Ini pun berkaitan pula kemarin. Ini pun berkaitan pula kemarin. Kelompok kedua adalah sains. Ya. Sains. Al-ilm. Al-ilmu wal-ma'arif. Al-ilmu wal-ma'arif berdasarkan ilmu dan budaya. Jadi kita menilai juga menurut kebudayaan bagaimana tauhid keesaan Allah. Menurut ilmu, sains, dan menurut budaya. Budaya itu ma'arif, budaya. Budaya yang sudah sangat dikenal sebut uruf atau ma'arif. Ya. Yang ketiga, kita belajar tauhid itu kalau ilmu ma'arif budaya, empat, ini melalui hasil renungan. Hasil renungan itu falsafah ya, falsafah. Falsafah. Falsafah, hasil renungan. Jadi secara filsafat itu renungan, banyak pula istilah-istilahnya, ini harus kita pahami. Jadi dalam filsafat itu mempelajari tauhid ada namanya, yang filsafat sini lah ya. Yang filsafat itu di sini satu ada istilah namanya prima causa. Ini akan terpakai terus nanti sampai akhir semester. Kalau enggak tahu prima causa berarti belum belajar dengan para. Yang kedua ada namanya distinct. Distinct. Tak banyak, cuma sampai 5. Yang ketiga ada namanya absolute. Itu istilahnya. Sampai akhir semester ini aja diulang-ulang, sehingga terekam dalam otak kita begitu indah.
kausa, distinct, absolut. Ya. Nah. Yang kelima namanya actus purus. Actus purus. Yang kelima unik. Unique. Ah, ini saja yang falsafah itu tadi. Menurut falsafah. Falsafah itu artinya cinta kebenaran. Bahasa Arabnya falsafat. Kalau dikenal secara umum filsafat katanya ya. Tapi orang Arab nyebutnya falsafat. Falsafah. Terdiri dari dua kata itu ya. Falsafat itu filo dengan sofi. Filo itu artinya cinta. Sofi kebenaran. Jadi orang filsafat adalah orang yang cinta kebenaran. Jadi semua kita ini berfilsafat semua. Karena semua kita cinta kebenaran. Cuma ada tingkatnya lagi. Ada filsafat anak kecil. Filsafat anak kecil itu disebut dengan mantik at-tufuli. Mantik itu logika at-tufuli anak-anak. Jadi ada logika anak-anak. Kalau logika anak-anak ini tidak boleh kita salahkan. Benar dia. Umpamanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau kita sebut 8 kurang 4 dapat berapa? Ah, marah dia. Enggak. Yang 4 itu harus 2 tambah 2. 8 kurang 4 enggak boleh. Itu bid'ah itu. Enggak boleh itu. Harus. Karena tingkat berpikirnya masih tingkat pikir anak-anak gitu. Ketika pikir anak-anak, apa yang disampaikan oleh gurunya, itulah. Kalau disalahkan oleh orang tuanya pun marah dia. Enggak begitu kata guruku. Itu 4 itu ya 24 dikurang 20. 4. Enggak salah itu, Pak. Salah itu, Kek. Yang 4 itu harus 2 tambah 2. Enggak, Nak. 2 kali 2 4 juga. Enggak ada tuh. Itu bid'ah itu. 2 kali 2 itu enggak ada. Yang ada hanya 2 tambah 2 4 titik. Enggak boleh diubah-ubah. Salah kan anak berpikir seperti itu? Enggak salah. Memang tingkat pikirnya tingkat anak-anak. Emang begitu. Jadi kalian kalau bertemu bisa di lapangan orang yang seperti itu, inilah tidak pernah contoh dari Rasul, tidak boleh dibuat, harus yang ada contoh saja. Nah, itu nama tingkat apa namanya itu, tingkat pikirnya mantik at-tuhuli, logika anak-anak. Tak boleh kita lawan tuh, memang begitu ya. Tapi itu baru tingkat dasar, tingkat SD. Nah, kalau kita kan ketawa-ketawa aja, memang mantik atau furi, gak apa-apa. Nanti kalau sudah tingkat dewasa, itu baru betul. Kalian dulu yang tingkat SD, tingkat tidak iya, 2 tambah 2 atau 4 itu betul. Akan tetapi, kalau ingin lebih mendalam lagi, tingkat sanawiyah. Apa? Ternyata 4 itu bisa juga dari 24 dikurang 20. Dia akan mengangguk-angguk. Oh iya ya.
Kenapa kita waktu SD dulu tidak disebutkan begitu? Takut nanti kalau terlalu banyak disampaikan terkacaukan pikiran kalian. Kalian masih mantik atau fuli. Nah, makanya belum diberikan. Waktu tingkat SD, tingkat sanawiyah sudah diberikan. Nanti sampai tingkat aliyah, lebih banyak lagi. Akhirnya mereka mengatakan apa? Luas ilmu ya, banyak. Nah, cuma yang tidak boleh, kadang-kadang yang tingkat SD ini, untuk kukuli, menyalahkan orang yang sudah tingkat aliyah. Menyalahkan orang tingkat perguruan tinggi. Salah kalian itu, kacau itu. Tak begitu menurut guru itu. Ya, menurut gurunya atau menurut kelompoknya. Nah, maka ketiga-tiganya itu harus kita pahami. Karena kita mahasiswa sudah berhak memberikan kritik. Nah, kita boleh kan berikan kritik ke sini? Berikan kritik apa yang dimaksud dengan tauhid dalam Al-Qur'an dan hadis? Apa pula maksud dengan tauhid di dalam sains? Nah, kita kritik. Terima-terima kritik. Setelah kita kritik, baru kita terima. Dan ini pula menurut falsafah. Nah, kenapa ini bisa diterima menurut falsafah ini? Karena dia mendukung kebenaran menurut Al-Quran dan yang lima ini. Nah, jadi yang lima ini, alhamdulillah, kita artikanlah ya. Yang lima ini, prima causatu, artinya dalam bahasa Arabnya sababul awal. Sababul awal. Apa artinya sababul awal? Penyebab pertama. Siapa Allah itu? Dialah penyebab pertama terciptanya alam semesta ini. Dalam bahasa Arabnya sababul awal. Dan kemudian dia distinct, ini nomor dua. Apa artinya distinct itu? Artinya mukhalafah. Mukhalafah artinya berbeda dengan apapun. Dengan apapun berbeda. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Karena berbeda dengan apapun. Kalau seperti atas nanti sama dengan lampu ada di atas. Di atas lagi awan. Di atas lagi rembulan. Di atas lagi banyak planet. Itu semuanya benda. Jadi apapun yang kita sebut, Tuhan itu mukhalafatuhu lil awaris. Apa ya? Nah, itu kita lanjutkan. Ternyata mukhalafah itu dalam bahasa filsafatnya dis. Gunanya untuk apa nanti? Kalau kalian berdialog dengan orang luar negeri, orang Rusia, orang Inggris, jangan pakai sababul awal, enggak ngerti dia. Jangan pakai mukhalafah, sakit telinganya. Kita pakai inilah. God of mighty, betul Tuhan mighty yang maha esa. God of mighty is prima causa. God of mighty is listing. Ah, inilah maka diberikan perjalanan tiga ini. Jadi kalian berhadapan dengan orang-orang luar negeri, berhadapan dengan orang komunis, pakai istilah ini. Kalau berhadapan dengan orang sains, fisika, kimia, matematik, pakai ini. Jadi tiga sejak tahu Pak Beri Tengah. Ini tidak didapatkan dari dosen lain. Nah, hanya dapat dari Pak. Pak Rakit dapatnya bukan dari buku. Dari mana? Dari pengalaman mengajar dan dari pengalaman guru. Ini kalau dibukukan, tebal sekali bukunya. Nah, jadi Bapak di akhir-akhir usia Bapak ini ingin memberikan pengalaman yang terbaik untuk kalian. Jadi tiga modal ini dikuasai. Ini berhadapan dengan orang Barat. Ini menghadapi boleh dengan orang Barat, boleh orang Timur, ahli-ahli sains.
dia bukan sarjana agama, mungkin dia insinyur, dokter, nah ini kita pakai. Kalau kita bawa ini, nah nanti dia nggak ngerti pula. Tapi satu-satu ada juga pembawa itu. Kita berikanlah keesaan Tuhan menurut sains. Nanti kalau berhadapan dengan para santri, ulama-ulama, ini lah kita pakai. Ya, pergi kita ke Arab Saudi pakai ini, jangan pakai ini. Kata orang Saudi, oh bid'ah ini, kita tahu kami. Iya, karena kami berhadapan dengan Arab Saudi begini ini pakai ini. Kalau dapat orang Indonesia, pakailah ini pada umumnya ilmu pengetahuan. Tapi kalau berhadapan dengan orang liberal, berhadapan dengan orang idealisme, berhadapan dengan orang sekuler, ayo tiga senjata jangan lupa dalam kita menerangkan bagaimana keberadaan Tuhan itu bisa kita terangkan. Masya Allah. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang mencakup segala ilmu dan ilmu yang sangat indah. Rugi kalian kalau tidak menguasai ilmu tauhid dalam bentuk tiga itu tadi. Nah, dalam pengetahuan ulama ini, di sini ada lagi tiga ini. Tiga kalau ulama ini ada tiga lagi. Ada namanya tauhid tiga. Pernah dengar? Tauhid tiga. Ini yang memakai ini biasanya orang Salafi atau Arab Saudi, Wahabi, ini tauhid tiga dipakai. Uluhiyah, rububiyah. Asma wa sifat. Ini oleh ulama. Ini rujukannya Ibn Baz, Nasruddin Albani. Yang kedua, ini untuk tahap pertamanya harus ini. Tidak boleh diejek. Karena tidak dasar. Kalau mau lanjutkan sedikit, pakai ini. Sifat 20. Ini sifat 20 di sini. Sifat 20. Kadang-kadang dipertentangkan orang ini. Antara sifat 20 dengan tauhid yang 3 ini. Yang satu bertahan di angka 3. Yang satu bertahan di angka 20. Kenapa Bapak berikan modal itu? Kalian akan bertemu dengan dua-duanya di lapangan. Jadi ketemu dengan orang, wah ini tauhid 3 dan 20 ini bin'ah ini. Berarti ini dasar-dasarkan dia orang. Kalau bertemu orang 20, ini sesat ini katanya. Tauhid 3 itu tidak ada contohnya dari Nabi. Berarti ini kental, dia belajar sifat 20, kitabnya Dusti namanya. Pengarangnya Adusti, nama kitabnya Kifayatul Awam. Ada yang ketiga lagi. Yang ketiga ini memakai apa namanya dari Asma'ul Husna. Sifatnya Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. 99. Nama Allah itu ya. Nah, itu aja dia pegang. Saya nak mau pakai yang lain, ini orang Mu'tazilah biasanya. Okay. Dia tak mengakui ada isi Allah, Mu'tazilah. Tidak mengakui itu ketiga. Tidak mengakui isi 20. Bagi dia Asma'ul Husna saja. Bukan sifat Allah, enggak katanya. Asma'ul Husna, padahal Asma'ul Husna itu nama-nama sifat Allah juga. Nah, kita mengetahui. Kalau kita nanti turun ke lapangan atau membaca buku, kita sudah tahu. Oh, ini aliran tauhid tiga ini. Oh, ini aliran sifat 20 nih. Pada umumnya di Indonesia 90% tuh ya pakai sifat 20. Kalau yang tauhid tiga tuh baru 5% lah baru di Indonesia. Yang apa ini sedikit 1% yang Asma'ul Husna saja. Kalau yang ini hanya dipelajari khusus di perguruan tinggi saja. Berdialog dengan orang luar Islam. Ini dalam kajian ilmu perbandingan agama. Jadi kalau kalian mau melanjutkan nanti ilmu perbandingan agama, itu harus dikuasai karena kita berhadapan dengan orang luar Islam. Kalau ini
Cuma yang tiga ini berhadapan dengan sesama Islam saja. Ini bersama orang Islam sebahagian, karena ada yang mirip dengan itu. Sebahagian bisa juga untuk orang separuh, bisa juga untuk orang berhadapan dengan orang luar Islam, separuh untuk orang Islam. Kalau ini hanya berhadapan dengan orang Islam saja. Nah, kalau ini berhadapan dengan orang Barat atau orang Indonesia, tapi pola pikirnya ke Barat-baratan, namanya orang sekuler. Nah, jadi kita akan berhadapan dengan semua itu. Jadi ketika kalian telah ibarat mengemudi, ketemu nyupir satu, ketemu dengan tauhid yang tiga, dadah, gitu ya, aku sudah kenal kalian. Terus jalan bawa mobil ketemu sifat 20, inilah umum di Indonesia, kita tahu. Terus jalan ketemu dengan falsafah sababul awal itu tadi, berhadapan dengan orang luar Islam. Nah, kita sudah tahu. Jadi kita itu setiap bicara dengan orang nyambung. Kita tidak diam saja, nyambung. Bicara dengan orang luar nyambung, sama Islam nyambung, yang beda kelompok juga nyambung. Indah sekali, luar biasa. Udah jam berapa ini? Kita sampai 10 berapa? 10.40 ya? Tadi yang putra sudah dipanggil, yang mahasiswa, nama-namanya